Halo guys, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh ya guys, saya kembali datang di Taman Martha Christina Tiahau guys. Taman Literasi Martha Christina Tiahau yang di vlog sebelumnya saya kasih lihat ke kalian penampakan di siang hari. Sekarang saya kasih lihat ke kalian penampakan Taman Literasi Martha Christina Tiahau di malam hari guys. Tentunya berbeda ya penampakan siang hari dan malam hari guys. Nah, stay tune terus untuk melihat penampakan di malam hari ya guys. Ini guys, saya masuk dari pintu belakang ya. Jadi ini tempat nongkrongnya guys. Ini jam 6 lewat ya. Jadi kalau malam hari ya bedanya lampu-lampunya sudah nyala guys. Jadi nambah pesona taman ini guys. Ya punya pesona tersendiri lah dibanding pagi hari guys. Tuh lagi banyak orang bikin konten kalau malam. Kalau sore malam lebih rame guys daripada siang hari karena kan udah orang pulang kerja nongkrong di sini dulu guys. Ini depannya kan. Ternyata yang ini guys kantor marketingnya, galeri marketingnya. Jadi yang mau buka usaha di sini kayak kuliner gitu ya daftarnya ke sini guys. Kita keliling sini dulu guys. Lagi banyak yang nongkrong. Ini perpustakaannya. Wah, ramai juga kalau malam ya. Tuh. Bagus banget guys kalau malam. Ini sebelah sini toilet guys sama musola. Sebelah sana playground. Kita lewat sini tuh. Ini musola guys. Ini toilet. Ini plaza anak atau playground gitu guys. Lampu-lampunya udah nyala, jadi ya tambah mempesona gitulah guys penampakannya. Beda lah ya kalau sama siang hari. Tuh. Oh, malam banyak yang datang buat nongkrong, ada juga yang foto-foto.
balik lagi turun terus kita ke depan ya. Nah, kita turunnya di sini aja. Ini malam Senin ya guys, hari Senin maksudnya, jadi nggak terlalu ramai guys. Mungkin kalau akhir pekan, weekend gitu, Sabtu Minggu baru ramai banget pasti. Ini kantor marketingnya guys. Ini tampak depannya guys ya. Ini dari depan guys. Kita ke atas sekarang, yang di atas kantor marketingnya tuh keren banget tempat santainya. Nah kalau yang siang belum ada lampunya, sekarang sudah ada lampunya guys. Tuh guys, keren kan? Buat nongki-nongki keren guys. Wow, keren guys. Kayaknya tambah malam tambah rame nih. Masih banyak yang datang-datang. Ya udah ya guys, sampai di sini vlognya Taman Literasi Christina Martha Tiahau penampakan malam hari. Yang mau lihat lebih jelasnya, lihat yang vlog yang di siang hari ya guys. Oke guys. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan see you guys.